Iya. Ya, sebenarnya saya kan lebih fokus di ERM-nya. Kalau dari ERM sampai saat ini lengkap, lengkap pengisiannya enak, cuma kurang terintegrasi. Jadi misal kalau kita ngeklik nomor ERM ini, semuanya kan harusnya muncul di bagian dalam seperti itu. Tapi mulai sekarang kan kita harus perbaikan ya, sih. Maksudnya jika ada apa-apa saya lapor, terus nanti kan ditindaklanjuti dari kecamatan itu. Untuk menu-menunya sudah ditambahi, sudah bisa upload, nyabut hasil laporan sudah berubah. Nah itu lebih mengurangi wirakiri, jadi nggak nunggu hasil lab, nggak nunggu hasil USG kayak gitu. Lebih mudah ya. Kesan-kesannya? Iya, kesan-kesannya. Kena kesannya. Yo, oke ya, dan bagus sih, maksudnya dengan dituntutnya kita di era digital sekarang. Kalau dari ERM ICA sudah, aku sudah on the track, maksudnya sudah bagus. Pesannya nanti ya lebih update, karena kita kan mengikuti status ya sekarang untuk akreditasi. Nah itu, nanti lebih update lagi apa-apa yang harus ada di rekam medis elektronik. Untuk services sendiri tuh kayak misalkan ada permasalahan di ICA untuk tindakan dari kaminya gimana gitu dok? Oh cepet sih. Cepet kalau, ya? Kalau masalah cepet. Masalah cepet teratasi. Oh iya sih. Cuma sing lama lagi ibu aku minta form tambahan form apa? Oh request ya. Lama, tapi kan jaminan juga menimbang ya itu. Iya. Pedoman apa enggak? Iya, itu juga salah satunya di situ sama biasanya kan antrian juga sih dok. Kan dari lumayan banyak gitu yang request-request gitu. Terus kita juga harus cari dulu nih, ini request-nya ngaruhnya kemana aja gitu sih dok. Udah gitu aja. Iya, udah gitu aja dok. Makasih dok ya. Oke mbak, bagaimana penilaian mbak kait penggunaan SIM RS ICA? Penggunaan dari SIM RS ICA ini tentunya sudah banyak membantu kami. Ya. Daripada kita menggunakan sistem manual maupun sistem yang sebelum-sebelumnya. Tapi memang ada beberapa yang dalam ICA ini ada beberapa yang kekurangan bagi kami. Oleh kesan-pesannya seperti apa? Kesan-pesannya? Kalau kesannya memang membantu itu tadi. Oke. Okay. Tapi memang ada beberapa yang masih perlu perbaikan. Yang menurut kami masih ada yang belum sesuai sama kami. Oke. Okay. Masukannya mbak? Masukannya dari tim ICA. Saat kami mau konsultasi. Ya. Ada tanggapan dan ada perbaikan. Terima kasih mbak. Kelebihan untuk SIM RS ICA. Kelebihan ya. Salah satunya terkait dengan pengklaiman klaim BPJS, yaitu salah satunya terkait entering untuk nominal. Untuk nominal cuma ini kita masih manual dengan iklim. Nah, aplikasinya kita manual untuk memasukkannya kita mengetah sendiri. Dengan adanya SIM RS ICA, ini kan sudah langsung terjadi, jadi kita tidak perlu memilah antara perawatan konsultasi, prosedur bedah, perawatan, laboratorium itu sudah otomatis masuk kepada sendiri. Yeah. Sehingga kita tidak perlu manual untuk memasukkan. Salah satunya itu kelebihannya dari SIM RS ICA. Perbedaan dari SIM RS yang lama sama yang sekarang ya? Iya, kalau SIM RS yang lama kita untuk proses pengklaiman di BPJS, salah satunya untuk mengentri di aplikasi iklim, kita masih manual. Masih manual. Khusus untuk klaim RC dan rawat inap, itu kalau rawat jam mungkin lebih mudah, tapi itu tidak terlalu banyak apa itu poin-poin yang dimasukkan. Biasanya hanya konsultasi, klaim, radiologi seperti itu. Nah ini lebih sangat memudahkan. Salah satunya untuk terkait yang klaim rawat inap itu kan nanti dipecah-pecah banyak sekali seperti prosedur bedah, nanti kamar obat, obat kronis, rehabilitasi, radiologi seperti itu. Jadi kita kan tidak perlu menjumlah manual seperti ada bridging sendiri-sendiri. Kesan-pesannya gimana? Untuk kesan-pesannya ke depannya lebih memudahkan kita, kan kita bekerja di bagian unit iklim. Itu kayak ada beberapa poin-poin seperti radiologi, lab itu kan ada beberapa yang belum terentry.
Ada beberapa yang seperti hasil-hasil radiologi atau hasil lab yang dari luar itu, bagaimana caranya biar bisa langsung terbincang dari ICA, jadi kita tidak perlu manual minta ke unit yang terkait. Masukan untuk ICA? Masukan untuk ICA agar sistemnya lebih maju, jadi intinya biar lebih nggak sistemnya itu lebih maju lagi. Yang kita butuhkan tuh sebenarnya bukan hanya untuk terkait memudahkan kita dalam proses verifikasi klaim, tapi salah satunya juga untuk kecepatan. Jadi kalau memang ini ICA-nya lebih cepat, nanti kan kita prosesnya kirim ke BPJS, BPJS pun juga akan lebih cepat. Itu salah satunya. Oke, makasih Mbak ya. Monggo, kesannya Mas. Oke, terima kasih dari Mas Ahmad. Selama kita memakai SIM RS yang sebelum-sebelumnya, karena banyak sekali kendala di tengah jalan, kemudian pakai ICA, alhamdulillah lancar. Cuma beberapa kita kendala di depan. Itu seperti apa namanya, yang terbaru ini mobil CKN itu ya. Ya, karena masih banyak pasien yang belum mau ke MCKN, jadi itu terjadi kita juga untuk menaikkan jumlah dokter mobil CKN. Alhamdulillah ya, berkat kemarin bridging yang MCKN itu, kita sudah bisa memenuhi dari BJS. Sebelumnya kita masih disuruh bridging belum bisa, akhirnya di ICA kita juga bisa. Untuk di sisi IT, untuk kendala-kendalanya sedikit ya, karena kita menangani kalau ada masalah dari teman-teman lapangan. Cuman masalahnya ya sedikit, berapa masalah antrian seperti itu. Selainnya oke. Okay. Ya. Udah berapa kali Mas dari semenjak 2013 SIM RS yang sudah gonta-ganti? ICA yang keberapa? Semenjak saya masuk di sini itu sudah ganti empat kali. Ya, ICA kali. Yang kelima. Ini ICA yang kelima. Oh, oke, okay, gitu. Siap. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Nah, gimana Ibu? Kesan pesannya waktu apa sih sebelum menggunakan ICA dan sesudah menggunakan ICA? Ibu kan kalau nggak salah di sini udah pakai beberapa kali aplikasi ya? Nah, kesan pesannya apa dari beberapa aplikasi dan sekarang pakai ICA? Dari beberapa aplikasi sebelumnya sama menggunakan ICA sudah banyak membantu banget dari sisi web office-nya. Karena sebelumnya aplikasi yang sudah dipakai itu dia cuma sampai di front office saja, belum bisa sampai ke back office. Kalau dengan adanya ICA ini, kita back office sudah sangat terbantu. Mulai dari laporan pendapatannya, sampai pengikutan jurnal, buku besar, sampai dengan neraca, itu sudah sangat membantu sekali. Oke, begitu. Kurangnya ya pesan untuk ICA? Oke, memang sebenarnya ICA yang kita gunakan di Dermayu ini yang namanya aplikasi buatan manusia ya, itu kan masih ada yang tidak sempurna. Betul. Jadi kalau dari segi back office terkait dengan ICA, laporannya ICA untuk laporan keuangan itu ada beberapa kendala itu di kayak misalnya kita butuh data A gitu ya, kita harusnya masuknya di data A, tapi sebenarnya harus ada tambahan data lagi yang harusnya bisa diakomodir dari data A itu, kita masuk ke modul lainnya lagi kayak gitu misal. Modulnya terpisah-pisah gitu. Terpisah-pisah, nggak sekali hit dapat gitu. Iya, harusnya kalau misalnya buka satu modul itu sudah mencakup semuanya kayak gitu. Kayak contohnya di laporan penjualan ya. Laporan penjualan itu ada laporan jasa, item, fasilitas, penunjang, sama ini kan sendiri-sendiri ini. Betul. Untuk detailnya. Kenapa enggak ketika di total itu kan ada total. Terus kalian dia bisa mengakomodir semua.
total itu yang di situ kan cuma totalnya saja, total dari pendapatan item, total dari pendapatan jasa, kayak gitu. Jadi kalau bisa sudah satu all gitu loh, satu mewakili semua, jadi nggak usah keluar masuk ke aplikasi atau modul-modul yang lain. Oke, okay. Sip.